lanjut aja ya. Iya. Enggak, tenang dulu. Mas, tadi dia dilamar tuh cincinnya. Kamu aku dong. Ini cincin yang tadi kemana? Mas, maaf. Udah, saya cuma security kok, Mas. Enggak, pacarnya kamu kok ngaku. Kamu ngaku dong. Tadi kan kamu. Enggak. Eh, lu ngaku ya. Tadi lu ngasih cincin kan? Iya, beneran ini. Ini siapa sih? Security doang udah. Security kok ngikutin terus sih? Ya udah kamu ikut ya, Mas. Dilanjut ya. Apa? Acara. Oke. Jadi lu mau ngapain ke dalam hutannya? Saya mau ngomong sesuatu sama dia. Mau ngomong sesuatu sama dia. Oke. Okay. Oke, lu mau ngomong sesuatu sama dia ya. Ya udah. Ayo Mas, ikut. Kamu bilang mau kalau kamu pacarnya. Ya, apa-apa. Enggak lihat. Jadi ternyata bener kan Sofanya udah punya pacar. Dan setelah dia tahu pacarnya security, dia di depan selingkuhannya enggak ngaku kalau itu pacarnya. Security saya kok di sini. Serius, Mas? Apa? Ini security, Mas. Iya. Iya, Mas. Saya cuma security kok. Ih. Ini siapa sih? Security saya. Oh, security. Iya. Oke, aku jujur. Dia itu security dan dia tuh suka sama aku ngejar-ngejar aku. Dia tuh ngikutin aku terus. Susah banget tau diusirnya. Wah, parah lu, Bro. Sih? Lu belum apa-apa udah berani nikung ya? Lu ngaca dong. Hei, enggak boleh. Tenang. Kamu lagi ya, pakai diladenin segala sih. Aku nggak pernah respon dia. Oke. Nama kamu Fadil benar tadi? Fadil. Oke. Dan kamu kesini mau ngomong sesuatu sama Sofa? Iya, saya mau ngomong sesuatu. Iya, silakan. Iya. Sofa. Jadi gini Mas. Saya udah pacaran 6 bulan sama dia, Mas. Ya. 6 bulan, oke. Saya pengen ngajak dia serius, benar-benar. Ya. Ya. Saya ingin melamar dia. Iya. Sofa, kamu mau dalam sehari dilamar jadi dua istri kali. Aku. Tapi kamu harus terima kekurangan aku. Kekurangan aku kamu harus terimain ya. Kamu terimain ya. Aku gini adanya. Kamu serius kan? Ya, Mas Uya. Aku terima semua kekurangan dan kelebihan kamu kok. Serius? Ya Mas, dia maunya kelebihan dong Mas, ya. Kekurangan nggak mau dia. Nih. Emang Sofas tahu kamu kerjanya apa dia? Dia itu punya usaha tambang gitu Mas. Aku udah pernah diajak, cuman yang di Kalimantan doang, belum kamu ajak aku kan? Kira-kira kapan kamu mau ngajak aku? Pokoknya tenang aja, itu gampang kok. Pasti kamu ajak aku kan kesana? Aku pasti ajak kamu, tenang aja. Siap oh iya. Tapi siap menerima segala. Ya. Oh iya. Gak enak jadi, hati Mas, Bu. Aku pengen ngasih sesuatu. Iya, iya, silakan. Sofa. Kamu mau kan terima aku jadi istri kamu? Aku benar-benar serius sama kamu. Sabar. Cincin ini aku beli mahal banget. Sabar dia. Kamu pakai. Tapi kok bilang kamu katanya terima segala kekurangan, mah kekurangan kamu apa? Aku aslinya pembohong, Mas. Ya. Sebenarnya aku pembohong, Mas. Pembohong gimana? Pembohongnya itu, Mas, kalau ya, dia tuh suka ngasih surprise kecil-kecilan gitu ke aku, tiba-tiba ngirim bunga. Bukan, gimana? Kayak gitu kan maksud kamu? Kalau kecil kayak gitu, kamu suka ngasih surprise. Sebenarnya aku mau ngomong di sini, sebenarnya aku ini tukang. Oke, sekarang gini dulu. Kasih lu cincinnya. Oke. Bos. Ya, kenapa? Kita baru tadi putus sama dia. Udah jalin lagi sama dia. Cukup ya? Ya, karena ini ada security ngajar-ngajar dia. Ini asli kan asli. Cincinnya? Aku beli itu mahal banget loh. Buat kamu. Bagus banget berliannya. Aku sayang deh sama kamu. Ini udah. Dapat cincin itu. Dan Wi gimana nih kalau kayak gini Wi? Kalau ini tuh berlian tau? Berlian. Ini tuh emas. Wah. Aku belinya mahal banget dari luar negeri. Khusus buat kamu. Kamu suka banget. Baik banget sih kamu, sumpah aku suka banget model kayak gini. Coba lihat. Lihat dong. Kita bawa dulu ke ITC bentar. Enak aja sih dong.
sama pengusaha yang mau. Sofi, aku pengen kamu nerimain aku ya. Kamu mau kan? Iya, aku terima kamu. Terima kekurangan dia gitu kan? Aku ini pembohong. Aku nggak seperti yang kayak kamu pikir kan? Ya. Aku mau jujur sama kamu. Jujur apa lagi? Oke. Okay. Intinya adalah, lu ngasih kita foto ya? Iya mas. Oke, okay, video. Oh video. Jadi pengen kamu pengen Sofa ngeliat video ini? Iya mas. Kamu terima segala kekurangan dia? Iya. Kita lihat video berikut ini. Halo guys, seperti biasa gue mau jualan somai lagi, doain biar cepet laku. Kalian pengen tahu somainya kayak gimana? Rasa ikan. Nih, enak banget pokoknya guys. Somainya enak banget. Kalian bisa coba nanti di Taman Honda Tebet. Dan kalian kalau mau pengen beli, tinggal datang aja. Coba ya. Percaya, ini prank. Ini prank kan? Kamu mau ngelamar aku pakai nge-prank segala sih? Gak percaya dan bilang kayak gimana? Aku serius. Kamu mau ngetes aku kan? Aku kayak gitu. Kamu pikir... Ini aku yang asli. Kamu pikir aku cewek matre? Perlu kamu tes-tes kayak gini? Bukan kayak gitu, tapi aku benar-benar jujur. Aku benar-beneran apa? Jualan somai. Aku keliling-keliling jualan. Enggak, aku udah udah lumayan kamu. Apa? Kadang makan bubur, kadang makan dia. Oh, udah diajak ke pabrik dia, udah kan. Mungkin banget kalau tukang somai. Oh, jadi lo emang udah diajak ke pabrik dia. Iya. Jadi kamu enggak percaya dia tukang somai? Enggak dong. Kalau yang ini enggak pernah diajak ke perusahaannya dia. Cuma rumahnya doang. Iya, itu kan juga bukan rumah dia pasti. Aku mah. Jadi lo enggak percaya dia tukang somai? Enggak dong. Orang aku udah diajak ke pabrik. Oke, okay, kalau emang udah diantar diajak ke pabrik dia, iya. Sama dia diajak, iya. Dikasih lihat. Iya, langsung. Oke, okay, kalau nggak percaya kita lihat lagi video berikut ini. Sofa sayang, pasti kamu bingung kenapa sekarang aku bisa ada sama Fadil. Jujur aja, Fadil itu adalah pedagang somai yang sengaja aku bayar untuk kedeketin kamu selama beberapa bulan ini. Alasannya sih simpel, aku pengen tahu aja. Sebenarnya kamu itu cewek yang setia atau enggak? Dan sekarang aku ingin buktikan kamu lulus ujian apa atau enggak. Ngerjain dia doang? Iya, ngerjain dia. Aku pengen tahu dia setia apa enggak sama aku. Ternyata dia tuh setia. Dia ini cewek agak-agak deh kayaknya. Mbak, Mbak, maaf nih Mbak. Kan yang dites Mbak. Iya, aku cuma ngetes pasangan aku. Mau tahu dia setia apa enggak. Jadi Mbak, dari awal gua enggak percaya dia security. Orang giginya pakai kawat. Iya dong. Tapi kok dia diem baik gitu. Oh, jadi ini pacar kamu yang baru? Udah di sana duduk, aku gak sudi ya sama kamu. Wah, jadi kayak gini kamu terlalu ya? Mbak, maaf ya, ini masih udah sama saya. Mbak kan gak mau tadi. Apaan sih, aduh. Dia tuh masih selangan aku. Lu berani nikung gue ya? Ih, sana-sana. Enggak, lawan aku dulu. Lu kan sama kerja sama sama dia. Ngapain lu masih marah lagi? Ya, tapi dia ngebohong, mas. Sama aja, mas. Lu jatuh cinta beneran sama dia? Iya, saya jatuh cinta, mas. Fadil. Saya ikut baper lah, mas. Dekat sama dia, mas. Oh, lu baper beneran? Iya, jadi lu baper. Dibayar sama dia, cuma buat ngetes dia doang. Iya, tapi saya ikut baper juga, mas. Iya. Fadil, ini kan cewek bos yang nyuruh kamu, bos. Kamu berarti ini. Gimana nih, Mi, kalau kayak gini, Mi? Ya, yang saya heranin sih, bos. Neng itu loh. Nah, sebenarnya saya mau bilang, mas. Tantang, tantang. Putus dari sini, langsung ke situ. Ye, tuh, liatin. Wah. Rama, lu mau ngomong apa? Cewek begitu mah. Dia ini matre. Dia deh diem aja, nggak usah ngasih-ngasih orang. Dia ini matre bener, Fadil. Fadil udah sekarang. Gua udah tahu sikap dia kayak gimana. Udah, Fadil. Sekarang serius. Kamu pulang, nanti Vika mau aku transfer, ya? Serius, serius. Fadil. Dia itu matre, gua kesian sama lu. Fadil, makasih banget, Fadil. Udah. Bukan kayak gitu. Udah, tapi ntar yang ada harta lu abis. Sekarang pulang. Dia suka beneran tukang sama ya. Serius, serius, bro. Iya, Dil. Gua kesian sama lu. Yaudah, udah kita somai lagi, nanti gua beli somai lu. Ya udah. Lo dandanin begitu. Udah, jangan mau lah sama ini dia. Sekarang gimana? Aku pengen tahu kita lanjutannya nih. Oh, berarti rumah yang besar
di komplek itu benar punya emang kamu. Punya lo. Emang asli. Nah itu punya bos saya kok. Untung aku nggak kemakan omongan tukang sama itu. Bohong, orang dia udah pacaran 6 bulan. Kan? Ya itu kan aku cuman gak serius, aku cuman mau bohong aja. Aku mau ngetes dia. Tapi kita tetap jadi nikah kan? Di? Jadi kita nikah di mana? Iya, Mas. Di hotel yang di Kuningan, Menteng, atau yang di mana? Gak mewah mana? Oh iya, aku udah siapin undangannya. Aku udah siapin. Jadi lo emang ngasih surprise ke dia? Iya. Serius? Oh. Jadi aku udah buat undangannya, lokasinya. Dan lo masih mau sama dia nih? Ya, mas? Dia pilihan aku kok, Mas. Dan aku yakin dia yang terbaik buat aku. Ya Allah. Aku mau ambil undangannya dulu. Mau ambil undangannya. Ya Allah, Mas. Sayang, Mas. Ella. Ini gua kayak dipermainkan nih. Gua sendiri jadi bingung. Tapi kamu emang sebetulnya udah tahu dengan kerjaan lo tadi? Tahu. Dan lo sengaja ngerjain dia balik? Iya, karena aku ngetes juga dia setia gak sama aku. Tapi yang gak setia dia. Aku setia. Okay. Ini undangannya, Mas, yang udah aku bikin. Udah ada tanggalnya, lokasinya. Undangan pernikahan? Ini kayak gini sih. Tipis jelek gitu, cuma kertas doang. Masa orang kaya aja. Oke, okay, Fazri, sofa. Terus, memohon kehadiran lokasi gedung serbaguna. Iya, gedung serbaguna. Oke. Okay. Kok undangannya di Balai Desa Camatan sih serbaguna gitu? Iya kenapa? Emang salah kalau gedung serbaguna. Iya gak apa-apa. Yang penting kan kita halal. Bos! Bos! Rami! Emang salah kalau aku berhemat. Oke, tenang dulu. Rami. Di gedung serbaguna depan rumah jembatan saya itu. Awi depannya ada gedung serbaguna ya? Iya, jembatan gede itu. Iya kayak Balai Desa gitu. Oh itu. Undangannya juga nah, gini iya, sih. Iya kan aku cuma mau ngirit, iya. Cuma mau berhemat aku aja, emang salah. Coba aku gimana nanti? Ini 200 per lembar nih, aku tahu. Ini murah banget. Soalnya kemarin emang lagi cari-cari juga yang murah sama. Kamu tuh gak perlu berhemat, uang kamu tuh udah banyak. Ngapain lagi berhemat, apalagi buat undangan pernikahan kita. Emang salah. Eh gak apa-apa lah, gak apa-apa. Gak apa-apa lagi ngetren tahu nikah di KUA doang. Dia lagi ngetes lo juga nih, tes lo bener, lagi nih. Bener. Ada kan selebgram? Oh iya. Aku juga mau minta izin mas sama mas Buya. Aku juga ngajarin satu orang lagi. Dan aku mau jemput dia dulu di belakang, okay. Boleh? Boleh. Boleh. Galau lagi dia. Perasaan gak enak nih. Lo bingung ya, Sarah ya? Iya, siapa lagi sih mas? Cie, mau nikah Cie. Cie di Balai Desa. Nikahnya di gedung serbaguna nih. Sama pengusaha tambang ya, nikahnya di Balai Desa, Mi. Udah bingung, pasti lo lagi mikir, dia lagi ngetes lo lagi ya? Iya, pasti dia ngeprank lagi. Undangannya sebenarnya belum dikeluarin sama dia. Oke, kita lihat apa yang mau didatengin di sini. Prank apa lagi? Oke. Aku gak mau. Apa sih? Loh. Udah gak apa-apa. Ikut aku. Ayo. Ini mbak, Oh. Kamu ngapain sih ngajak-ngajak Fadil segala? Klien tuh kok. Enggak. Lepas. Maksud kamu apa sih? Lo juga ngapain juga kesini, ha? Gak pantas lo gak sih lo? Kamu kenal sama dia? Iya, tangan lo tetap di